dan itu perlu itu yang menentukan bakat ya. Saya tidak percaya bakat ya, saya tidak punya bakat sebetulnya, tapi saya punya niat, punya keinginan kuat untuk menulis ya. Meskipun bakatnya seambrek-ambrek, tapi kalau sudah tidak mau menulis itu apa itu, yang perlu adalah keinginan untuk menulis. Ada ini, saudara mendapat apa saja bisa dari sini, apa saja. Ketika saya menulis novel Hujan Bulan Juni itu kan settingnya ada yang di Jepang segala macam. Maksud saya meski pergi ke Jepang, pincangan begini kan susah. Technology is the way people do things. Teknologi adalah cara kita berbuat segala sesuatu. Itu bagi saya adalah upaya saya untuk berbagi kebahagiaan dengan pembaca saya. Sepatu kain jebol yang kemudian kubuang ke sebuah kotak sampah itu mereknya Bata, buatan India. Itu menurut penjualnya. Mana aku percaya? Di India, sapi dianggap suci. Mana mungkin kulitnya dijadikan sepatu, diinjak-injak pemiliknya sembarang waktu. Universitas Indonesia dan tentunya banyak kesempatan yang berbeda. Orang kan sama dengan satu, orang kan sama dengan rumah, orang yang untuk apa membeda-bedakan. Iya sama, kalau saya bicara mengenai batu ya batu itu rumah kan, mengenai rumah ya mengenai manusia, mengenai daun ya mengenai manusia juga sama. Jadi supaya iya. Apa namanya orang juga bisa memahami bahwa benda-benda itu juga mereka tuh kalau misalnya bisa ngomong. Ya bisa ngomong, bisa mikir lebih bagus dari kita, mereka nggak pernah batu, mereka nggak pernah demonstrasi. Ya, mereka nggak pernah ngawur, ya. Mana ada yang ngawur? Semuanya bagus, batu-batu, rumah segala macam. Enak, bawa kita ikut mereka gitu. Ya, oke. Okay. Joko Darmono yang berjudul Sepasang Sepatu Tua. Kita lihat isinya, ini sudah dibuka dari bungkus plastiknya karena untuk ditandatangani langsung oleh Pak Sapardi. Ini dia tanda tangannya. Buku ini berisi 19 kumpulan cerpen yang dibuat oleh Pak Sapardi. Menariknya beberapa cerita yang ada di buku kumpulan cerpen ini berasal dari personifikasi benda-benda di sekitar manusia. Seperti cerpen sepasang sepatu tua yang misalkan sepatu nyentrik dan bisa berdialog. Ada juga cerita rumah-rumah yang penuh jenaka tentang tiga rumah berdekatan dan saling sindir. Selain cerpen sepasang sepatu tua yang menjadi judul buku ini, cerpen favorit saya lainnya yaitu Rumah-Rumah. Saya akan membacakan beberapa paragraf dari judul ini. Seandainya boleh memilih, saya tidak mau menjadi rumah. Orang boleh memilih rumah, tetapi rumah tak berhak memilih penghuninya.
Saya berusaha sebaik-baiknya untuk selalu menyayangi keluarga yang menghuni saya, siapapun orangnya dan apapun wataknya. Saya tahu bahwa tetangga saya rumah nomor 13 suka terganggu dengan ulah keluarga yang menghuni saya. Tetapi ia hanya bisa menggerutu tidak kepada saya untunglah, tetapi kepada saudara. Saya sudah terlanjur menjadi rumah. Aneh, rumah tak boleh ikut penghuninya jika pergi meninggalkannya. Tetapi penghuni berhak seenaknya saja pergi, dan kalau sudah capek dan perlu istirahat, kembali pulang ke rumah. Saudara tinggal di dalam rumah juga, bukan? Saudara pasti pernah merindukan rumah. Tetapi pernahkah saudara merasa dirindukan rumah? Bahwa ada juga orang yang tidak betah tinggal di rumah dan lebih suka hidup menggelandang misalnya. Itu bukan urusan saya. Dari buku Pak Sapardi yang seharga Rp68.000 ini, dia ingin menghadirkan narasi yang berbeda ketimbang buku-buku puisi lainnya. Hadirnya Sepasang Sepatu Tua mampu memperkaya referensi pembaca sastra di tanah air dan layak untuk menjadi koleksi kalian yang suka dengan tulisan-tulisan Eyang Sapardi Djoko Darmono.